Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Eko Sepinggan Adventure. Video kali ini kita langsung menuju ke spot melihat tajuran kemarin. Mudah-mudahan ada babon. Mohon doanya ya sahabat semua. Kita lihat sama-sama ini. Mudah-mudahan ada babon ya nanti. Ini spotnya sangat cantik, spotnya. Oke. Kamu kata injak ya nanti. Kemudian berubah jadi ikan lagi. Taruh lo. Luar aja dah. Udah gini aja. Mentekan lu. Ya sahabat semua, kita langsung sampai ke spot. Dan ini tajuran sangat kencang ini. Nah, kencang sekali ini. Mudah-mudahan nanti dapat babon monster ya. Lihat ini kencang ini, bukan main ini. Lihat itu. Benar-benar dapat monster, dapat nyangkut. Jadi daripada kita resiko tarik paksa putus, enggak ada hasil. Udah kita turun aja pelan-pelan ya, mudah-mudahan ada babon monsternya. Nah, trut gitu. Ini ada monsternya, itu ikan babon toman. Kita pelan-pelan turun. Apa itu ternyata? Aduh, aslinya monster. Jadi tetap diambil. Ya, udah pancingnya. Timpas dulu ya. Iya. Ini sarangnya ikan sini. Ada ikan. Awas sedikit itu. Mau saya timpas tadi sahabat semua, karena itu musuhnya pemancing. Lepas, alhamdulillah rezekinya dia masih itu. Mau saya timpas tadi padahal, kenapa lepas? Alhamdulillah, tapi saya sudah bersyukur menyelamatkan makhluk hidup. Aduh, ini banyak sangkutannya ini bosku. Ternyata betul-betul dapat monster penunggu rawa Kalimantan. Tajuran saya digondol sama monsternya. Alhamdulillah, tetap bersyukur ya sahabat semuanya. Tidak masalah, nanti lain waktu kita dapat monster lagi. Tetap semangat, tetap terus perjalanan Eko Sepinggan Adventure. Beginilah caranya kita adventure mencari monster. Nah ini dia, putus, belum putus, lepas. Tidak masalah, tetap semangat, tetap terus dengan Eko Sepinggan Adventure. Ciao. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah.